Assalamualaikum, apa kabar semua? Ya, siharap semua sihat, duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni Yasin nak jemput satu host, satu speaker, satu ustaz lah bagi Yasin. Dan dia boleh share satu benda yang tertajuk dia ni, ilmu yang hilang. So, apa ilmu hilang tu? Jom kita bersama Ustaz Syuhaib Kamarudin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Pada para pendengar semua, kita dah dengar satu, kita dalam bila Yasin bagi tadi tajuk, mesti kita fikir apa ilmu hilang ni kan? Apakah ilmu hilang? Dan macam mana ilmu ni hilang? Okey, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyebut, ni saya bagi tahu bahasa Melayu dah. Bahasa Arab nanti kita sendiri-sendiri lah. Okay, PNTP. Jadi cara dia Nabi, kita tengok macam takkanlah Nabi, macam mana Allah tarik tu, takkanlah tiba-tiba ilmu Allah tarik. Tak, cara dia ialah Allah matikan orang-orang yang berilmu, ataupun dikatakan paling senang ialah Allah matikan ulama-ulama. Jadi kita tengok banyak ulama-ulama yang hebat-hebat sudah tak ada, sudah meninggalkan kita. Jadi macam mana kita sebagai orang yang ada di bawah ni, macam mana kita nak mempraktikkan, nak hidupkan balik ilmu tu? Jadi saya menyeru pada semua asatizah yang ada, kita kalau boleh hidupkan balik ilmu. Dan satu ilmu yang paling penting yang Nabi Muhammad sendiri sebut, iaitu ilmu faraid. Ilmu faraid ni ialah satu ilmu yang di mana dalam hadis tu sendiri menyebut ilmu first sekali akan ditarik. Dan inilah kita lihat berlaku banyak di negara-negara di mana ilmu faraid disebabkan faraid tu sendiri sebab harta kan. Sebab tu makosid, dia menyebut harta tu ada dalam makosid. Sebab apa? Disebabkan ini mereka bergaduh, pecah belah. Bayangkan adik-beradik yang dulu duduk sama-sama boleh main, main-main bersama, tiba-tiba bila dah besar boleh sebut. Sedangkan portion yang dia ada hanya RM50. Itu pun berpecah belah. Jadi saya menyeru pada semua asatizah ataupun yang di mana badan-badan yang mempunyai ilmu ataupun kemahiran, kita sama-sama kuatkan balik ilmu ni dan kita hidupkan balik ilmu ni, kerana kita nak kita semua hidup dalam keadaan harmoni. InsyaAllah itu sahaja nasihat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haha, terbaik kan? So, ilmu hilang, ilmu faraid. Kita pun tahu kat Malaysia dulu heboh pasal kes faraid, bergaduh, anak bini, berentau habis. Macam-macam lah. So, ya, saya harap video tadi bermanfaat. So, hampa jangan lupa follow Suhaib Kamarudin. And, Suhaib Kamarudin, dia insyaAllah dalam page face Insta kot, Insta akan banyak sharing pasal-pasal benda yang manfaat macam tu lah. Terbaik, terbaik. So, itu sahaja dari Yasin. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.